Kalimantan Selatan mempunyai cukup banyak atlet defable yang mempunyai potensi mengharumkan nama Banua di penasional maupun internasional. Salah satunya adalah Ahmad Jaini. Ahmad Jaini adalah salah satu perenang nasional paralimpik Komite Kalsel yang merebut satu medali emas, satu perak, dan satu perunggu di Pekan Paralimpik Nasional 2016 di Jawa Barat. Dalam keterbatasan fisiknya, perenang defable yang satu ini mempunyai tekad yang kuat dan tak pernah merasa puas untuk meraih prestasi demi prestasi dalam karirnya sebagai atlet. Latihan rutin hampir setiap hari terus dilakukan untuk mendongkrak performa berenangnya. Tujuannya cuma satu, bisa membanggakan daerah dan ingin membela Indonesia di kancah internasional dengan keterbatasan yang dimiliki. Awalnya itu kan kita dari Dinas Sosial, dari Banjarbaru. Terus melihat mereka yang berangkat ke Riau kemarin 2012, baru dari situ tahu kalau ada olahraga inklusif. Dari 2013 kan awalnya di Jawa Tengah latihannya. Jawa Tengah. Habis itu kan 2013 itu bulan 10 ikut Koparprok di Kabupaten Banjar. Ada latihannya itu pagi sore selama 6 bulan di sini di Gelanggang Kemajuan. Di Peparprok Kabupaten Banjar kemarin 2 perak 2 perunggu. Peraknya kemarin di 50 punggung, 50 meter punggung, sama 200 bebas. Perunggunya di 50 kuku sama 100 bebas. Kita tetap semangat latihan dan tidak pernah berhenti latihan, terus latihan dan latihan. Untuk pemerintah perhatiannya kan supaya lebih diperhatikan, tidak ada perbedaan dengan atlet yang normal. Nah, masanya kita latihan sama capeknya. Lanjut ya, benar kaki tangan 200 aja ya. Memang dalam waktu dekat ini anak-anaknya menyiapkan untuk rencana persiapan Peparprok di Tanjung. Jadi semuanya tetap latihan. Untuk porsi latihannya untuk sementara kita masih persiapan umum. Itu latihannya masih teknik dan daya tahannya di situ. Memang atlet-atlet yang Bapernas ini yang memperoleh medali di Bandung tadi itu memang harus disiapkan lagi latihannya dari sekarang ini. Jadi itu yang dominan memperoleh medali lah. Mudah-mudahan di persiapan di Papua lebih banyak lagi dan memperoleh medali lebih banyak lagi. Thank you.